Terus pada saat itu dia terang-terangan secara publik menyerang lo, Cao. Lu pada saat itu lu pakai teori apa nih untuk menanggulangi konflik inilah? Di segala industri kalau lu punya haters, biarin aja sih. Tapi ada yang bilang juga kalau segala kalau industri gue, kalau lu udah punya haters berarti tandanya lu udah berhasil. Ada nggak salah satu narasumber yang sebenarnya lu bertiga nggak serak tapi anjing kalau dia pecah sih, ada nggak? Gue yakin beberapa tahun ke depan bahas plotting tentang Jakarta orang ingetnya berbe. Akhirnya nih, tim BKR, tim BKR. Bang. Gue jujur DM Rio waktu Ketua Partai Golkar masih Akbar Tanjung tuh. Gue bilang, yo. Kita collab lah sama Urban. Oh nanti deh kok gue atur jadwal gue agak padet. Nah akhirnya ketemu nih jadwalnya. Harusnya kita udah ketemu langsung. Sebenernya padet jadwalnya Rio doang. Sebenernya. Iya. Yeah. Padet gue sama Bobby enggak. Rio parah. Ya parah. Lu paham lah. Emang detik-detik akhir kan gitu. Kalau gua WhatsApp suka abis online suka off tuh, suka ngindar, agak ngindar. dia sering flight mode kok. Benar, benar. Aja. Benar. Kan lu anak basket kok, ngerti lah flight mode. Oh ya, ngerti. Benar. Sabi. Kita bahas yang serius dulu nih di awal nih. Gimana nih fungsionalis partai sekarang? tapi kan podcaster bermunculan nih udah 1-2 tahun terakhir nih. Gue terus terang di bidang podcast belum masih ngeraba banget sih. Karena memang gue developnya si YouTube kan kalau buat Urban nih. Kalau si podcast BKR sendiri menurut kalian, ya pertanyaan klise sih. Bedanya apa sih sama yang lain? Siapa yang bisa jawab tuh? Wallen jawab tuh. Oh, dia nih. ya, bedanya sama podcast-podcast yang lain apa medium-medium yang lain maksudnya kok? Ya boleh jawab kedua itu deh. Gue sembari di posat sama... Jadi kalau misalkan beda mediumnya, kita sering dibandingin sama pertama radio dulu. Oke. Okay. Nah kalau soal radio, bedanya adalah fungsi on demand lah, sama kayak YouTube. Lo bisa tonton atau dengerin kapan aja, sesuai sama mood lo, sesuai lo lagi ngapain. Nah kalau soal pembahasan, kita sering analoginya bedanya radio sama YouTube. Itu kalau misalkan podcast sama radio, podcast itu sumur yang di ladang. Lebarnya kalau kita gede-gede bisa menumpang mandi. Aku yakin nih. lanjutin. Gak, gue yakin nih, si Molen didelegasiin karena dia paling pinter nih, udah fix. Gue yakin. Terus. Jadi sumur tapi dalam banget kok. Jadi lo bisa bahas sedalam mungkin karena lo nggak ada keterbatasan soal iklan, soal lagu, soal hal-hal lain yang mungkin membatasi durasi selama di radio. Kalau radio itu kolam tapi lebar banget, tapi nggak dalam karena lo dibatasin sama hal-hal tadi. Jadi ketika membahas satu topik, lo hanya punya waktu yang terbatas. Sedangkan kalau podcast kan ada ya podcast yang ngebahas misalkan soal sneakers doang tapi bisa 2 jam. Bisa 2 jam. Betul. Nah kalau perbedaan sama YouTube, sangat simpel sih kok. Kita secara visual nggak pede kok. Jadi kita lebih pede kalau audio. Aduh. Nggak pede secara visual, agak kaku. Kita udah pertama kali, beberapa kali nyoba, tapi akhirnya lebih nyaman di audio, yaitu di podcast. Sekarang kalau bedanya kalian dengan podcaster yang lain? Nah, menu gantian dong, seret gua. Iya, menu apa sih sebenarnya yang lo tawarin nih, apa nih? Karena kalau gini, bedanya kalau kita sama podcast-podcast yang lain kan? Ya. Itu bisa banget dijelasin, Rio akan ngejelasin. Gua tahu banget, Bobby akan ngomong gitu. Anjing, gua tahu banget dia bakal ngomong. Ayo lo. Kalau yang kita tawarkan sama podcast-podcast lain sih, kalau menurut gue nggak ada ramuan khusus yang kayak oke, kita harus beda segala macam. Kalau gue sih ngeliatnya nggak ada. Tapi memang
yang selalu kita tonjolkan adalah perspektif dari masing-masing, pengalaman pribadi, dan itu yang membuat jadi cerita atau topik yang kita bawakan juga jadi kuat. Jadi kalau misalkan ditanya pembedanya apa, gue nggak tahu juga sih bedanya apa. Mungkin biar orang aja yang menilai deh, karena kalau lo lihat sekarang juga podcast yang formasinya kurang lebih kayak kita juga banyak gitu, yang cowok-cowok bertiga atau berempat atau berdua bahkan, atau gimana-gimana segala macam, dengan topik-topik mungkin yang kurang lebih juga mirip disampaikan juga, tapi secara pengalamannya itu mungkin yang jadinya beda-beda. Okay. Itu Co, ngerti kan? Paham lah. Beda doang dia emang. Soalnya gue jadi ada pembahasan gini nih, ada pembahasan di beberapa circle. Circle jerk kan? Bukan, circle K. Oh, circle. Jadi gue nongkrong di circle K. Jangan yang di Pakubuono, bahaya. Pakubuono bahaya. Gue akuin. Banyak cepunya. Gue akuin. Jadi maksudnya gue sebagai kacamata yang kenal kalian juga. Jadi gini, buat orang awam, kalian tuh mirip-mirip dengan circle Lawless, pastinya dong, pastinya. Iya, betul. Nah, itu buat temen-temen sebagian, itu kayak, ah kok gue gak ngulik banget musik loh. Jadi mereka ada rasa itu di saat mau dengerin podcastnya Lawless mungkin. Ah gue gak ngikutin musik metal kok. Gue gak ngikutin gosip-gosip motor sekarang. Nah, kalau sama Lawless, kalian mirip-mirip gak karakternya? Atau ada gua perbedaan bilang mirip kan? Sih. Gue bisa bilang sama Lawless, kita berdua bisa dibilang gitu ya, Yo ya. Kayak ibarat satu yayasan beda jurusan lah. Ya, tapi bedanya Bob, gue Insta Live sama lo bisa bahas basket tuh panjang. Oh, wawasan gue emang luas. Wosh. Benar. Wawasan lo luas, benar-benar. Kalau dari segi bercandaan sih, menurut gue memang ada miripnya kok. Karena memang secara pertemanan pun juga lingkungan kita deket. Teman-teman kita juga kurang lebih lingkungannya sama mereka. Jadi bercandaan mirip, tapi kalau segmentasinya kayak misalkan di Lawless, let's say tadi lo bilang identik dengan musik tertentu atau dengan gosip motor atau apa, mungkin di kita nggak ada, karena memang kita nggak memposisikan ke arah itu juga sih. Kalau menurut gue ya, nggak ada yang kayak segmen kayak gitu. Yo, kalau ibaratnya Yo ya, lo di basket Rico. Ibaratkan Rico. Kenapa jadi gue? Iya, kenapa jadi lu? Di basket itu lu kan lu freestyle. Nah, kita di podcast tuh bisa dibilang kita freestyle juga. Nah, itu pada enggak? Iya, berarti gini dong, Bob. Gini loh. Misalnya gue freestyle dan street. Lo berdua ya aja biar gak ribet anjir. Gue ketawa doang, gue gak bilang dia gak ngomong enggak. Bob, kalau menurut gue di sebuah segmen tertentu, di sebuah platform tertentu, lo bisa freestyle itu menurut gue value. Menurut gue. Nah, dengan lo menjabarkan, ya BKR itu freestyle sih kok. Nah, karena berarti emang awalnya dulu kita freestyle. Bener. Ya, nah, sekarang kita mencoba freestyle lagi, dan itu berhasil buat kita ketika kita melakukan freestyle. Di luar kita tetap ngikutin jalur. Maksudnya nih, gue ngomong freestyle jalur tuh kalau kita ngomong itu kita nggak pakai skrip, tapi kita mungkin pakai pointers. Cuman dulu tuh kita nggak pakai pointers, nggak pakai apa, dan gue rasa tuh sisi originalitasnya di situ kali ya. Nah, berarti nggak banyak podcaster yang banyak juga yang se-freestyle kalian, atau gimana? Outputnya aja beda, Cal. Oke. Kan hasil belakang. Orang banyak yang freestyle kan? Lu juga di basket banyak yang freestyle. Sebelum lu masukin tuh bola ke dalam keranjang nombok-nombok dong, lu kan freestyle dulu. Gitu, kan? Lu gak freestyle dulu. Hasil akhirnya apa freestyle itu? Masuk gak boleh ke dalam keranjang? Gitu aja. Nah, kalau lu masuk nih ya, Gua nggak tahu, itu biar publik yang menilai. Asik. Tergantung wasitnya. Tergantung wasitnya. Kalau wasitnya Pierluigi Collina, kemungkinan kita masuk. Mudah. Coba Colin, gimana Len? Dari segi freestyle, gue setuju sama Bobby. Tapi freestyle-nya dalam bentuk memindahkan obrolan tongkrongan ke podcast.
obrolan tongkol kan ke freestyle kan, nggak diatur. Betul, betul. Topik apa nggak diatur. Betul. Kosa kata yang lo pakai juga nggak diatur. Kita sebisa mungkin gaya yang, ya kata Bobby, freestyle itu, yaitu tongkrongan, bisa outputnya sama kayak di podcast. Oke. Okay. Oke. Nah sekarang, menurut lo, seberapa, ini gini, jadi gini, si Urban ini sering ada pertanyaan terkait sama roots. Jadi di industri clothing tuh, ya kalau lolos sudah pasti lah ya, anggotanya personil band, segala macem, anak motor beneran. Jadi memang gue pun berdampak tuh sama konten YouTube yang sedang gue develop. Roots gue dari mana, itu berkesinambungan sama narasumber yang gue undang dan topik yang gue angkat. Okay. Itu terjadi juga nggak di BKR nih? Jadi background kalian masing-masing mempengaruhi topik yang mau lo angkat nih? Atau beneran se-freestyle itu aja? Background kita masing-masing kalau dari pekerjaan hampir mirip. Bertiga. Oke. Okay. Ya. Dulu. Dulu. Semua bertiga radio kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau sekarang, biar teman-teman pada denger dong. Masing-masing apa nih? Kan Rio masih nih. Rio masih radio. Gua radio. Udah nggak di radio. Lo FTV kan, Bob? Gua udah nggak di TV juga. FTV kemarin gue lihat FTV masih gue, FTV masih gue. Kuy amat soalnya. Iya. Gue kadang suka jadi angin. Oh, kelihatan dong. Dia nerusin sequelnya Robocop kebetulan sih. Iya. Oke. Terakhir gue main FTV, anakku bukan anakmu, jadi kabar burung gue. Oh. Benar. Kalau dari segi tadi lo bilang rootsnya, mungkin kalau dari kita tumbuhnya juga kali kok, dalam artian cerita hidupnya tuh walaupun mungkin pengalamannya berbeda-beda, ada yang bersinggungan, ada juga yang enggak, tapi kurang lebih pengalamannya ada benang merahnya nih masing-masing. Kayak misalkan kita ngomongin suatu topik A, gue punya cerita, Moron punya cerita, Bobby punya cerita. Ngundang tamu B juga yang kurang lebih so far kita nggak harus, tamu-tamunya yang kita undang nggak harus yang siapa yang ngetop banget apa gimana gitu, nggak sih, cuman at least kita tahu kalau dia itu punya cerita yang bisa memberikan value ke kita apapun. Bijak, itu bijak sekali ya Anda ya. Makanya nama saya Wicaksono. Boleh. Oke, sekarang gue respon tuh, yo, yang lu bilang, lu pernah nggak ada, ya gue nggak tahu kalian ya, tapi pasti ada obrolan internal lah. Di Urbannya jujur, gue nggak suka sih sama si A sebagai public figure, tapi dia kalau dia dijadiin bintang tamu seru nih, gitu. Ada nggak salah satu narasumber yang sebenarnya lu bertiga nggak serek, tapi anjing kalau dia pecah sih, ada nggak? Ada. Sokap. Waduh. Oh, gak bisa disebut ya. Akhirnya diundang gak tapi? Kagak. Sebenarnya kita kepikiran beberapa topik gitu. Kayak waktu itu Bobby kepikiran topik A gitu yang, ini gak ada yang lain selain dia nih, narasumbernya nih, yang tahu seluk-beluk tentang dunia ini, segala macam bla bla bla. Tapi gue mau Moron gak serak. Karena waktu itu duit gue pernah dibat sama dia. Anjing. Kacau. Itu lebih ke personal. Oke. Sebenarnya narasumbernya, wah, cocok banget kok, terkenal semua. Enggak, gue kenal. Kemungkinan lu tahu dan lu kenal, kayak mungkin kenal deh. Mungkin. At least kalau nggak kenal pasti tahu lah ya. Tahu lah. Oke. At least kalau nggak tahu. Karena dia value-nya waktu itu gini kok, orang ini sempat ada di circle kita. Kedua, sempat ya public figure seperti yang lo bilang tadi. Hilang lama kok. Nggak tahu kabarnya kemana. Oke. Okay. Wah, ini clue nih, Hati-hati. Gue edit. Buang deh. Banyak orang yang nyariin juga karena punya kasus-kasus pribadi. Oke. Okay. Tahun ke belakang dia balik lagi nih. Kembali ke bidangnya dia, perform, kembali ke circle-nya dia gitu. Tapi dianya juga mungkin ngerasa enggak enak sama kita kali ya, karena waktu itu ada teman kita yang pernah ketemu sama dia, terus nanya, lo masih sering ketemu Molen, Rio, sama Bobby, gitu. Ketika disebut namanya, muka dia berubah gitu, yang kayak,
ya udah salam ya, cuman gitu doang kayak. Oke. Okay. Ya dia pun ngerasa lah. Okay. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Padahal itu cerita hidupnya luar biasa seru sebenarnya, cuman ya. Sebetulnya, ya. Gua akuin ya, sebetulnya iya. Ya. Nah, cuman ya mau gimana lagi ya, kalau emang ya ibarat kata nih bang ya kita ngomongin dari anak-anak aja nih bang, wakilin aja dari anak-anak. Oke. Sama sih, Urban juga ada gitu sih. Akhirnya ya, belum keundang juga tuh orang tuh akhirnya benar-benar. Iya, tapi akan nggak kan? Akan nggak? Lo waktu itu apa sih Urban si Cindy Senora ya? Bukan. Yang lo ada masalah sama dia ya kan? Bukan. Bukan. Jadi gue sama Ruben Onsu jujur udah clear. Gak, tapi gini, ada mungkin yang nggak dari hati banget ke Rio, tapi ada 3-4 narasumber yang gue undang dia nggak ya? Akhirnya gue undang ada. Oh iya. Ada. Oh, okay. Karena siapa gini, tuh kompromi gue ya. Tahu. Oke, gini deh. Kalau gue berani nyebut, tapi balik lagi gue nggak ada masalah ya. Balik lagi gue ada, kita nggak ada masalah gitu. Jujur di saat beef rap di Indonesia. Beef kemarin. Bener. Hmm. Gue kan temenan lama banget sama Papi Gary dan Yoi dong. Yoi. Tapi beefnya itu terjadi Papi Gary dan kubu. Entar sama iya. Gue sebagai jurnalis mental gue ceritanya ala-ala Najwa Shihab. Sedap. Masuk terus. Maksudnya Najwa Shihab kan mungkin ke mana tapi dia tetap undang yang mana gitu. Iya. Akhirnya atas nama media, gue undang nih kedua belah pihak. Berhasil tapi gue kenal sama si Gerinya dulu. Udah lama. Gue minta izin, cuy. Lo mau gue interview lo mau nggak? Tapi ini abis lo dia ya, gitu. Dan dia nggak keberatan. Cuma saat itu karena satu dan lain hal, gue nggak sempet karena si Geri kan tinggal di Jogja. Iya. Yeah. Itu. Hmm. Tapi si yang pihak satunya akhirnya kita interview dan nggak masalah. Tapi di sebelum interview itu terjadi lumayan makan waktu gue sih. Anjing gue undang aja, gitu. Oh. Ya. Ya. Gosip underground dong kok. Apaan? Lu lebih tahu. Waktu beef-beefan hip hop itu katanya sempat ada yang kena tampol, bener enggak sih? Enggak tahu sih gue. Ceh, sesalah. Ya. Enggak, tapi menariknya buat gue ya. Enggak tahu sih kalau menurut gue itu kerennya hip hop sih. Jadi lo kalau nggak suka tuh lo bikin diss track di lagu. Iya. Abis itu lo mau kontak fisik, lo urusan lo bebas. Laki-laki. Tapi menurut gue seru aja sih. Lo rootsnya emang begitu kan? Di podcast kan rootsnya belum begitu kok. Ya, benar. Jadi menurut gue, tapi kadang momen-momen seperti itu, kayak dulu Iwaka sama Warren G, Iwaka sama Warren G waktu itu sama Raket Yonex tuh sama Raket Yonex itu kan bikin hip hop naik. Iya betul. Ya. Ada kalanya drama tuh perlu. Cuma asli semenjak masalah itu kok. Semenjak masalah itu si Rio dengerin Young Lex sampai sekarang. Emang kelihatan tuh dari bajunya gue lihat. Iya kan gue tes pasar aja kira-kira gimana penempatannya dan lain-lain. Harus tahu ternyata dong. Yang Lex cocok di lo ya. Kemana aja tapi, gue selama ini gitu. Tapi terus terang lo kalau ngomong as a businessman, gue Yang Lex gue akuin. Dan bisnis tapi bukan hip hop artis gitu. Gue harus akuin paling tidak dia bisa survive lah di wah, survive banget, jauh. Survive bener dia. Itu. Dan kayaknya kalau misalkan mau sukses secara bisnis, emang harus cuek deh kok sama omongan-omongan orang gitu. Lo mau dibenci, itu tandanya ya banyak orang yang ngikutin lo gitu. Dan contoh misalkan di luar Drake gitu ya, ada yang suka banget, ada yang gedek banget. Tapi harus diakuin secara bisnis gokil doi. Iya. Tapi sampai ada Obio Festival. Betul. Makanya kita butuh pembenci BKR. Tapi gue pernah discuss sama Onat.
pada saat dia jadi tamu gue, dia bilang gini, ya dia nggak suka sama yang Lex, ada kok di YouTube gue. Oke. Okay. Gue sepakat sama dia di satu kesimpulan seperti ini, haters itu pasti ada di semua orang. Haters gonna hate, man. Jokowi, Cristiano Ronaldo, Messi, semua punya haters pasti. Jordan aja punya haters. Tapi kalau jumlah haters ini lebih banyak dari yang suka sama lo, ada yang salah sama lo. Ada yang salah, benar. Iya. Yeah. Nah, itu menurut Onat, yang Lex kayak gitu, ini ada yang salah, lo jangan jangan biarin aja gitu. Jadi kalau kita, kalau Molen tadi bandingin sama Drake sih, bukan buah gini apel deh. Ke buah apel tuh. Iya, yeah, maksudnya mungkin gini kali. Mungkin gini. Selama lo begajulan dan gak beres segala macem lah dari segi omongan atau lo kontroversial banget. Tapi kalau karya lo atau apapun yang lo tekuni itu bagus, orang bodo amat. Contoh, Dennis Rodman. Ya enggak? Oke. Ya enggak? Oh betul. Bagus. Betul. Lu mau bikin apa? Terus siapa lagi nih? Dari rapper deh, Kanye West banyak yang gak suka kan? Nah, tapi ya lu mau ngomong apa lagi men? Grammy, kaya, sukses, gitu. Tapi karyanya Kanye West juga not bad men, ya gak sih? Oke banget lah. Oke banget, tapi gini rap lu. Ngomongin Kanye West apa ngomongin Batman sih? Kanye West kan main Batman. Oh, DJ Batman kan? DJ Batman. Henry. Iya. Henry. tapi tadi nyerempet Dennis Rodman. Lu udah pada nonton Last Dance kan? Udah. Nah. Ya. Jadi nomor punggung gue 91 kok, please deh. Boleh. Jadi sebenarnya gue lumayan ngulik Jordan juga kan. Gue pernah di interview Govar sama Rio dulu tuh kalau enggak salah ya. Yoi, ngomongin Jordan ya. Jadi memang gue udah tahu lama. Soalnya kita ngeliat lo kayaknya Rico nih kayaknya anak basket deh kayaknya. Iya. Kayaknya lu cok. Kayaknya dia anak basket kalau menurut gue ya. Jadi waktu itu kok. Jadi waktu itu gue mau Govar mikirnya kayak Rico ngomongin basket kayaknya sih cocok nih kayaknya. Iya, benar-benar. Kita ngomongin jersey Jordan, kayaknya Rico punya deh kayaknya. Walaupun pas lo gali lebih dalam, ternyata gue mancing kan. Iya, mancing tuh gue, kiblat gue banget tuh. Mancing. Iya. Gue tau mancing dari Rico. Benar. Iya. Nama tengah gue lah. Gitu. balik lagi. Balik lagi tadi menyambung kata-kata lo, Bob. Itu Jordan tuh arogan. Arogan. Tapi karyanya gimana, Cak? Balik lagi. Ya enggak? Jadi mungkin banyak orang-orang yang mengidolakan ya, Conor McGregor, Jordan segala macam. Ya lu sama Liam Gallagher tuh enggak? Liam Gallagher, Noel Gallagher. Liam Gallagher kurang belagu apa, Cak? Cuman karyanya, Cak. Nah, ini kalau udah kayak gimana tapi kelakuan lu begitu, bener gue setuju sama Onat, ada yang salah mungkin sama lu. Benar. Nah, tapi lu Last Dance, lu nonton bajakannya apa? Sabar di Netflix. Gue sabar Netflix, gak apa-apa. Apa-apa gue nyicil, gue tau kok udah leak sampai episode 8, cuman gue pengen nonton di Netflix. Benar. Iya, gue sabar nungguin kok. Nah, gue tapi buat yang 4 ya? Belum nonton gue, baru sampai 3 gue. Oh, 4 belum. Oh, yang keempat, yang episode keempat Dennis Rodman mati, Cel. Iya, makanya gue gak siap gue. Makanya gue gak siap. Tapi buat lo bertiga, apa sih yang berkesan dari dokumenter itu? Ya masa-masa itu Cew, masa-masa lu nonton langsung di RCTI sama Ari Sudarsono. Benar. Ya gue itu juga jadi reminiscing lagi sama banyak info-info yang ternyata gue baru tahu dari setelah gue nonton Last Dance. Kayak gue baru tahu kalau Pippen segitu undervaluednya. Ya betul. Iya kan, gue baru tahu kalau ya hubungan mereka sama manajemen sama Jerry Krause juga gimana-gimananya. Akhirnya baru gue tahu pada saat nonton Last Dance sama Phil Jackson dengan manajemen dan lain-lain. Jadi menurut gue footage-footagenya itu mahal dan info-infonya pun juga banyak info-info yang gue tahu. Kalau gue bahwa dynasty-nya Chicago Bulls yang dua kali tripit itu, pieces-nya tuh ada macam-macam. Pasti. Ada yang skill-nya gokil yaitu Jordan, ada yang ibaratnya Robin-nya yaitu Pippen, yang tanpa dia pun gak akan kemana-mana. Yeah. Ada Rodman, yang kadang-kadang dianggap gak penting-penting amat, tapi secara defense, secara rebound,
ada role player kayak kan di episode 3 si John Paxson dibahas. Betul. Nanti si BJ Armstrong. Betul. Momen-momen di mana Jordan nggak bisa kemana-mana, mereka yang akhirnya yang naik kan. Nah terus akhirnya dari sisi manajemen yang soal Jerry Krause, gue nggak tahu sama sekali dulu kok. Oh gue udah tahu, itu sering ada di koran Kompas. Oh gitu ya. Gue nggak tahu tuh kalau Krause. Tapi menurut gue harus ada dia, karena nggak ada Jerry, karena nggak ada Jerry Krause, nggak ada Phil Jackson. Dan iya, dia nggak akan ngedraft si Scottie Pippen yang saat itu harusnya ada di Portland. Nah, pertanyaan gue, jadi Krause itu siapa sih dia segitu pentingnya sampai dia bisa, gue mau nanganin tim lu dong gitu sama yang punya Bulls. Kalau di dokumenternya kan dia kenal sama presidennya, Bob, yang namanya ya, makanya itu juga. Ownernya. Iya, owner ya. Dia dulu, kayak segampang itu loh mintanya. Nah, karena sempat kerja jadi scout buat Chicago White Sox ya, kok. White Sox betul. Masalahnya, Chicago Baseball. Ya. Tapi apapun itu, instingnya dia berhasil. Benar. Kalau menurut gue, pokoknya yang menarik di sini, Bill Wennington sama Tony Kukoc itu salah satu yang kurang serak output episode awal itu jadi Cross seperti antagonis. Cuma balik lagi, kalau Jordan nggak suka sama orang, seluruh dunia nggak akan suka sama dia. Itu. Semua dari dia ya. Jordan, ciao. Makanya sampai sekarang kayak orang gedek banget sama Isaiah Thomas karena ceritanya Jordan dari dulu itu kan. Iya. Yeah. Yang akhirnya ada di episode 3 atau 4. Yang Pistons cabut. Akhirnya bisa ngalahin Pistons. Mereka nggak stay sampai terakhir dan bahkan nggak salaman. Dan berlanjut sampai Dream Team 92. Ya, katanya gara-gara si Jordan sama Pippen bilangin pelatihnya, gue nggak mau main kalau ada Isaiah Thomas. Masalah pelatihnya Chuck Daly, Ciao. Nah. Masalah pelatihnya Chuck Daly, pelatih Pistons. Nih, gue kasih tau versi gue nih, Len. Wah, versi lu beda lagi nih. Wah, konspirasi. Si gue waktu itu nongkrong di Splash Kemang sama mereka. Masih ada. Energis, ya. Yeah. Sama Greg Ostertag. Jadi gini, Jordan sama Magic sohib total. Di saat Magic Johnson kena HIV, orang pertama yang ditelepon Magic Johnson Jordan. Oke. Bukan keluarganya. Cow, gue kena cow. Lu cek juga deh, gitu ya. Iya, kata dia. Lu kan semalam 69 sama gue. Lu balik cek. Terus meeting Dream Team 92 kan. Ya bondingnya makin kuat. Terus ya Jordan yang saat itu lagi dewa banget, yang baru juara sekali lawan Lakers, cuma kan secara statistik dia lagi peak banget kan. Ya udah bolanya di dia sama Magic sebagai kapten. Tapi Jordan sebelum punya, apa? Terus. Jordan punya satu request. Gue mau Mr. Brightside bukan? Mr. Brightside? Bukan. Kan dia request Mr. Brightside-nya. Bukan. Di Masif kebetulan masuk tuh buat lagu-lagunya. Mas, Mr. Brightside dong mas, Mr. Brightside. Terus dia bilang, kalau lo mau gue main, gue mau Magic Johnson ikutan main dan Larry Bird yang saat itu lagi cedera punggung ikutan main. Punggung. Jadi kedua orang itu request Jordan. Tapi gini kok. Iya. Ada satu lagi nih. Nah terus, lalu Bob. Nah terus. Kang Somai lewat. Oh iya. si Magic tahu nih, Jordan kayak Ki sama Isaiah Thomas, si Magic yang ngomong. Oke kan kaptennya gue. Oh iya. Gue yang nyusun tim ini. Gue gak mau ada Isaiah Thomas. Didukung sama Jordan. Gitu. Okay. Tapi sebenarnya kok. Iya. Di 92 Dream Team itu tuh masih ada konflik kok, karena tahun 92 itu sebenarnya ada The Greatest Game yang nggak pernah orang nonton, yang nonton cuma Chuck Daly sama orang nonton situ doang. Itu adalah pas latihan timnya Magic sama timnya Jordan. Itu main ngotot-ngototan tuh di situ tuh, si Jordan sama Magic, dan itu kayak Jordan pengen ngasih tahu, man, new sheriff in town kali gitu. Tapi Magic kayak belum, anjing gua masih jago kali, oh masih apa, dominan. Akhirnya endingnya tim Magic-nya kalah, si Magic-nya lagi ngerokok sama si Larry Bird di hall gitu, lagi ngerokok, terus Jordan lewat. Beneran Jordan ngomong gitu sama mereka berdua. Yo dude, there's a new sheriff in town. Jordan ngomong gitu, terus si Magic langsung, yes I know, I agree. Oh Jordan sih kalau soal trash talk ya,
Itu juara abis dia. Abis Muhammad Ali dia. Hmm, jawab dia trash talknya. Tapi gue baru tau dari lu kok kemarin, kalau ternyata Larry Bird juga parah. Oh parah. Larry Bird parah, untuk orang kulit putih ya. Banget ya. Pokoknya Jordan, menurut gue kayaknya di dunia industri olahraga ya, orang yang bisa ngeklaim dirinya sendiri Black Jesus. Iya emang. Reggie Miller digituin kan? Itu dia. Reggie Miller digituin dia. Iya, gitu. Jadi mental trash talk yang lu bilang waktu lawan Magic Johnson itu nggak ada apa-apanya sama game-game sebelumnya. Jadi di saat regular season dia juara lawan Lakers, itu harusnya di posisi dia yang jaga bergantian itu si James Worthy. Di regular season ya. Ada satu momen si James Worthy ini cedera ankle. Lagi gamenya Bulls lawan Lakers, main di kandangnya Lakers, Great Western Forum. Doi masuk ke locker Lakers sih, Jordan. Pakai jas. Dia ngomong gini, jadi siapa yang jaga gue nih? James Worthy gak main kan? Kata dia. Terus satu sama lain berliat-liat. Iya bener, lu boleh googling. Terus, jadi siapa yang jaga gue nih? Kata dia. Dilihat-lihatan, terus kalau gak salah yang ditunjuk siapa ya? Essie Green apa siapa gitu. Terus si Jordan cuma lihat ke Essie Green gini. 50. Cabut. 50 poin, Jack. Anjing. 50 poin. Anjing. 50 poin. Ya, nah, orang sampai ada Pistons punya Jordan Rules, gimana yeah, coba tuh? Yeah, pelatihnya Chuck Daly ngomong, pokoknya sebelum dia terbang, lo babat dulu. Tapi, nah, Ko, apa? Lu kan mengidolakan Kobe, udah semua orang udah tahu. Lu juga mengidolakan, ya Jordan juga lo doyan kan ya? Iya, yeah, pasti. Itu kalau enggak masuk neraka gue. Betul. Trash talk-nya Jordan tadi kan lo bilang emang parah banget. Kobe pun kan juga sebetulnya trash talk-nya juga gokil. Betul. Ya, lu selama berkarir sebagai street baller gitu-gitu, lo berkompetisi lah. Lu trash talk lo parah gak sih? Yang bisa ngukur bukan gue sih ya. Tapi gue bisa bilang, gue pernah main sama Rico, trash talknya parah. Enggak, tapi trash talknya parah. Ah, gue lupa. Tapi lo emang naro di kepala lo, lo naro di otak lo kalau lo emang pengen melakukan itu. Apa ya, pasti. Itu keluar sendiri aja. Pasti, oh, gara-gara, pasti ya. Gara-gara Jordan Kobe. Oke. Jadi emang menular ke perlakuan lo pada saat lo lagi main nih, berarti. Iya, itu karena gue yakin di bidang apapun ya, gue yakin. Broadcaster kayak aktor olahraga, mental itu porsinya lebih besar dibanding intensitas latihan lo yang lain. Betul. Ya, betul. Contoh, gue yakin atlet basket di dunia di NBA banyak yang kerja lebih keras dibanding Kobe sama Jordan. Tapi yang bikin dia stay di bidangnya itu IQ sama mental. Sama EQ. Kalau lu pernah ikut ESQ 165, itu juga penting. Bukan komik ya? EQ-san bukan ya? Gue inget sih, yo. Tadi gue jawab yo. Gue jawab dua trash talk gue yang setelah gue pikir anjing gue kejam banget sih sama dia sih. Lu ngomong apa? Jadi gini, waktu itu ada dua. Pertama, waktu gue SMA 3. Di SMA 3 itu gue ngalahin SMA, gue gak bisa sebut lah ya. Itu sebut aja bapak, soalnya gue lupa kalau gak salah SMA. Inisial aja PSKD gitu, inisial. Bukan, ya, bukan. Yang jago biasanya kalau 3 PSKD kan. Kalau gak salah Dian Didaktika apa-apa gue lupa. Oh, Dede. Dede. Itu juga jago tuh. Masih ada gak? Udah gak ada sekolahnya. Oke, jadi seingat itu angkatannya Orayat Labora kan, udah Orayat Labora udah nggak ada. Oh iya. Pokoknya pelatihnya Sudarmono kalau nggak salah tuh. Hah? Sudomo. Sudarmono itu sih wakil presiden. Sudomo. Kenapa jadi pejabat? jadi gini. Pejabat nih. Jadi gini yo. Jujur gue karena gue mainnya freestyle, gue Jembe sama Vito, gue itu bench player dulu. Ya. Jadi kayak si Indra Jancu, Popo tuh main serius beneran. Pascal gitu tuh, itu starters ya. Iya, dulu di zaman gue itu basket belum ada 4 quarter, baru 2 babak. Betul. Iya. Sekolah juga masih catur wulan kan?
Iya, iya benar. Babak pertama gue lawan tuh sekolah, skor 42-0. Ya. Buat dia buat 2-0. 42-0. SMA 3 42 doi 0. Gila. Half time. Doi ke gap, jadi sosok ke bulungan yang di bawah tuh, sosok ganti sepatu mau cabut cuy. Terus gue kan, gue belum main nih sama Vito Bajepe kan. Akhirnya dibujuk panitia, lo kalau cabut, didiskualifikasi dari kejuaraan ini beberapa tahun ke depan. Akhirnya main. Okay. Main, gue bilang enak aja lo, gue udah tampil gini. Masa gue, oh tuh mukanya udah gak enak tuh cuy. Akhirnya pas tip off, yang jaga gue bilang gini, cuy, lo kalaupun kalah, jangan langsung pulang. Gue bilang, minimal lo ada yang diceritain ke teman-teman lo pernah jaga gue. Jadi lo jangan pulang. Itu dia nilai lo udah tuh. Oke bro, gue bilang gitu. Jangan pulang. Lo nanti bisa, kalau mau foto sama gue, bisa. Gue bilang gitu. Itu dia megang bola. Itu setelah gue pikir-pikir, soalnya gue ketemu dia begitu gue lulus. Yeah. Satu kampus. Dan dia klien loh. Dan dia klien lagi. Enak tuh. Jadi mungkin rasa guilty itu ada di saat gue ketemu dia udah di fase yang berbeda kali ya. Kayak Andre ketemu dia lagi nih, dan dia tetap baik. Kedua waktu gue grand final LL Streetball. Tahun berapa kan, nih? Aduh, gue lupa. Soalnya gue juara. Lu kan berkali kali juara. Iya. Kayaknya di tahun 2007 apa 2011 tuh. Pas gue SD. Iya. Jadi gue ketemu satu kota yang berpotensi bisa ngalahin gue, berpotensi ya gitu. Terus, lo nggak mau trash talkin kita juga nih sekarang? Iya, lo nggak mau trash talkin kita sih. Ada satu pemain yang menurut gue secara fisik bagus lah, gue bisa kalah tuh, gue akuin, anjing gue kalau jagain dia jebol nih, walaupun gue menang as a team, tapi gue bisa kelihatan jelek nih depan teman-teman gue nih ini. Jujur, sehari sebelumnya di saat technical meeting, kan kita diinepin di hotel. Kumpulin. Doi sibuk foto-foto, dia lagi di Jakarta. Ceritanya. Oke. Okay. Off kan, itu dari tip off udah gue liatin aja. Anjing cepet lagi nih, gimana ya. Oke. Gue pakai cara Reggie Miller nih, gue serang aja mentalnya. Tip off jaga gue bener. Terus begitu sebelum tip off si wasit lagi briefing segala macam, terus gue colek aja, cuy lu ke Jakarta udah kemana aja, lu udah ke Monas belum? Oh belum bang, gitu. Pokoknya dia sopan kan, belum bang. Gini, nanti abis lo kalah nih, kan lu pasti kalah lawan gue nih, ntar nanti lu gue kasih tahu spot-spotnya ya, kalau lu mau ke Taman Mini apa, gue ada tiket gratis, tenang aja. Nah kalau lu kalah nih, lu sebelum maghrib semenjak final bisa cabut ke sana, tapi lo harus kalah, walaupun lo pasti kalah sih, itu mukanya biru cuy. Pas tuh bolanya lepas, gue bilang bagus. jadi lumayan, gue lumayan pakai hal itu sih sebenarnya sih, tapi kan ya kalau lo di luar lapangannya terus sombong ya lo nggak bagus. Gue sebenarnya ini kan kita ngomongin di lapangan ya. Gue di lapangan baseball juga pakai cara lu kok. Coba gimana? Kayak gitu-gitu. Cuman bedanya gue sama lu, kalau lu kan jago di bidang lu. Nah, gue nggak jago, tapi gue tetap pakai cara itu. Jadi udah belagu dongo lagi. Jadi sebenarnya untuk sombong tuh lu nggak perlu jago kok. Iya, gitu ya. Gitu sombong-sombong aja. Sombong-sombong aja ya. tapi balik ke Last Dance, waktu itu gue bahas sih di Rio sama Govar tuh, gue bilang one of the biggest mistake in sneakers industry adalah saat itu Adidas nggak approve Jordan, yoi. Karena lu boleh googling nih, sekarang lagi rame kan, Jordan itu maunya Adidas cuy. Oh gitu? Awalnya lu boleh googling, awalnya iya.
tapi entah Adidas yang nggak mau sama manajernya yang kurang cepat tanggap, itu nggak kejadian tuh dua. Karena pada saat itu tahun 89 si Jordan pengennya akselerator predator, itu nggak enak. Bukan dong. Bukan. Emang dia Beckenbauer. Jujur, jujur, bokapnya bilang gini, emang kamu walaupun suka Adidas, papa kenal ownernya Ape Boot. Kalau kamu mau apa ebut, minimal kamu bisa nyicil Mio, kata dia. Iya. Minimal cacing lagi. Iya. Ini kamu main basket bisa nggak basah. Ya, terus satu lagi, si Nike pun di saat tanda tangan kontrak dia kasih syarat yang susah buat Jordan supaya Jordan cepat cabut. Yaitu, apa, ayam cemani 10 tiap hari Jumat. Bukan, bukan, bukan. Ah, lu bercanda aja. Lo harus mandi kembang 7 rupa tiap kali. Yeah. Jordan. Sama makan melati tiap pagi. Tapi Jordan. Cocok. Amerika. Cocok. Amerika. Ya klinik Amerika. Jelas selalu tuh di Amerika ayam kucemani ada. Banyak. Jadi si Nike ngeluarin syarat yang kayaknya kalau gue bilang ya lu semoga lu gak perpanjang di sini. Jadi lo harus jadi All-Star di tahun pertama. Lo harus pecahin rekor individu sama lo harus cetak poin sekian. Tiga-tiganya di achieve, cuy. Dapat. Dapat. Yoi. Udah ngeri sih. Di situ dia ngeri tuh. Gua akui ya. Kira Nike-nya enggak mau cabut udah. Udah, Nike-nya kepatil udah. Kepatil. Kepatil akhirnya sampai sekarang dia jadi atlet pertama billionaire kan? Yoi. Ya. Ya. Sampai sekarang tuh ya, itu sih menurut gue, apa ya, Jordan, Kobe itu orang yang sukses di dalam dan di luar lapangan. Dan menurut gue, lo menjaga kompetisi itu sih lumayan harus ditiru. Yeah. Nah. Orang-orang yang kompetitif, trash talk, tapi secara achievement nyampe. Iya. Yeah. Yeah. Nih, gue mau nanya Gogon juga nih, kok. Iya, yeah, gimana? Soal si kompetitifnya si Jordan dan soal Last Dance. Jadi, ini gue denger di podcast namanya Flagrant 2. Kan orang bingung, kenapa sekarang nih baru keluar Last Dance? Kan nggak ada kayak 20 tahun atau peringatan 30 tahun apa gitu. Kenapa ini sekarang? Ada. Apa, Bob? Mungkin konspirasi kali, Cao, gara-gara kemarin. Konspirasi lagi. Gara-gara kemarin ada alien, penampakan alien. Sebenarnya ya? Gini, sebenarnya yang paling masuk akal adalah, dan dia mengakui, dokumenter ini di-approve di saat LeBron juara tahun 2016. Itu yang sebenarnya kok. Jadi Flagrant 2 bilang, jadi Jordan lagi ngelihat 2016 yang abis kalah 3-1 ya? Iya. Yang jadi iya, the greatest comeback lah. LeBron jadi 4-3, itu lagi perbincangan GOAT segala macem. Jordan akhirnya ngasih green light. Karena footage ini udah lama. Ya. Dari tahun 90-an, kalau nggak salah, Spike Lee udah ngomong. Dulu tuh kita ngikutin tuh Bulls. Spike Jones. Tahun apa, Bob? Spike Lee dong. Jones. Spike Jones beda, Beastie Boys. Spike Jones, Beastie Boys. Oh iya, Deng. Beastie Boys, Deng. Fuck. Salah gue. Iya. Kalau rambut Spike, itu lo nggak mungkin. Iya, iya. Iya. Tapi itu benar kok ya. Jadi gara-gara dia ngeliat LeBron Greatest Comeback, akhirnya dikasih izin buat, yaudah nih, dokumenternya bikin. Kalau dari gue lihat berita yang ada, momennya itu iya, tapi motivasi dia bahwa, wah LeBron udah mulai naik nih, gue harus rilis deh. Gue nggak yakin sih. Tapi kayaknya Jordan ada cenderung kayak gitu nggak sih? Karena kan dia harus yang menjadi yang terbaik terus. Wah, lu kalau nanya gue gini ya, sebenarnya menurut gue Kobe sama LeBron aja masih Kobe kalau menurut gue. Betul, gue setuju. Jadi LeBron kalau mau si Jordan kalau mau rilis si The Last Dance ini lebih karena buat bisnis semata. Bukan bisnisnya dia, bukan itu dia. Jordan bukan buat nutupin legasinya. Jordan mau lebih kayak gimana lagi sih? Berarti dia tuh greedy bastard juga ya. Wah, dia kompetitif. Wah, kacau sih. Dia kompetitifnya kacau. Hmm. Kan dia punya tequila termahal di dunia. Jadi dia punya bisnis tequila itu sama ownernya Milwaukee Bucks sama owner Lakers si Jenny Bass. Gitu. Hmm. Satu botol 92 juta. Hey, murah. Apa? Si murah. Satu botol 92 juta. Iya. Yeah. Gitu. Jadi si Jordan emang
apa ya, udah sepatunya kayak gitu. Jadi ya dia melihat ada potensi bisnis di Last Dance ini, walaupun mungkin receh buat dia. Kan baru dapat info tuh, dia mendonasikan semua si fee-nya di Last Dance ini buat si COVID-19. Agak ngaruh, mau dia kira kagak bakal habis juga, Gel. Jadi kalau kalau menurut gue, bukan gara-gara LeBron sih. Bukan gara-gara ya? LeBron sih. Iya, bukan. Jadi emang dia mau rilis aja. Kalaupun iya, bukan tujuannya buat nutupin nama gue lebih gede nih, enggak. Karena di podcast itu bilang, footage-nya kan udah berpuluh-puluh tahun. Tapi mereka tinggal nunggu izin dari Jordan aja untuk, ya udah lo pakai itu footage-nya. Selama satu tahun kan mereka dikasih akses full kan, masuk ke dressing room. Dikasih sama si tulisan si modulnya, Last Dance itu sama si Phil Jackson. Jadi ada fun fact tuh masalah gym boleh masuk ke gym. Gue baru tuh dari Rico sih, kalau ternyata Dennis Rodman megang kunci gym 24 jam boleh dia doang, cuman dia doang yang boleh gue. Ada, betul. Kalimat gue itu dibuktiin lagi. Kan doi di tahun 1998 itu pacarannya sama Carmen Electra kan? Iya, kemarin kan. Ada satu statement lagi, cuma di video itu enggak ada. Yang mana tuh? Jadi ada satu statement di Instagram official Link Olahraga lah. Itu ada satu hari Dennis Rodman sama Carmen Electra ke gym. Dan dia ngelakuin seks di all over the place. Wah. Di bawah ring basket, di tempat bench press. Pokoknya ada belasan tuh yang ngomong Carmen Electra. Ya benar, berarti kan Dennis Rodman punya kuncinya. Nah, itu. Punya pertanyaan di tempat tuh. Baju Bulls enggak gitu ya. Gue punya pertanyaan tentang malam waktu Rodman dijemput sama Jordan ke hotel waktu di Las Vegas. Kan dibilangnya ada Carmen Electra di situ kan. Tapi Jordan abis itu bilang, tapi gue nggak mau cerita deh. Ada apa lagi tuh selain itu? Teori kalian di ruangan itu pada saat Jordan buka pintu dia ngeliat apa aja? Gue yakin satu bugil pasti. Satu bugil pasti. Carmen yang kedua aja. Tuh ada Whoopi Goldberg setahu gue. Sister Act 2 sama Oprah. Satu menurut gue pasti Carmen Electra bugil, itu udah pasti. Kalau menurut gue ceweknya nggak cuma Carmen Electra. Betul. Dia party sama cewek-cewek lain padahal dia punya pacar. Kan Carmen Electra juga ngakuin kalau ya lu susah sih kalau lu jadi pacarnya Dennis Rodman karena dia itu punya publik bukan punya lu doang. Sedah. Tapi lu mau ngomong apapun. Taruhlah secara rebel, Dennis Rodman kacau lah ya. Iya dong. Kacau. Tapi doi perform cuy. Betul. Sekarang gini, buat orang sesombong Jordan, kalau sampai si Jordan bisa kasih apa privilege buat dia, berarti dia istimewa. Istimewa banget sih, sampai Jordan yang jemput, sejauh. Terus, sampai ada satu scene, si Phil Jackson negor dia banget kan. Lu bawa sepatu nggak? Yang masuk ke gym. Cuma Jordan nggak ikut ngecengin kan? Jordan ngomong, udah Phil. Penting dia udah di sini. Iya kan gitu kan? Iya. Kalau gue bilang itu sakti sih. Jordan yang ngomong soalnya. Iya. Kalau udah dia ngomong sih lo, selamat malam deh. Benar. Udah Phil kan dia udah datang ke sini, udah capek-capek juga. Lu mau kayak gimana lagi sih Phil? Ngetot lu gitu. Kenapa pakai begitu jadinya? tapi si episode 56 ini akan gue tunggu banget sih. Wah. 56 ini kan fokusnya ke All Saint ntar. Bukan All Saint, bukan. Soalnya waktu itu Jordan pacaran sama kelima-lima All Saint, jauh. Bukan. Tapi All-nya bener, All-nya bener. Jadi ini tentang All Star. Dua-duanya? Dua-duanya tentang All Star? Satu tentang All Star, yang satu tentang Kobe. Oh iya. Hobinya Jordan kan main hobinya sih. Hobinya Jordan main burung kan masih kan dia. Yang dia gue sering ngeliat tuh kalau di naik motor pakai keranjang burung. Iya masih. Dia kalau lagi sore-sore nongkrong depan rumah teras gitu kaosnya diudel gitu. Iya. Diudel gerah-gerah gitu. Padut gitu-gitu. Lo ketemunya jam berapa? Pagi atau siang? Siang. Soalnya pagi doi markir di ITC. Pakai jaket FBR. Gitu, pagi. Makanya gue nanya kalau siang udah beda tuh rundown-nya tuh. Udah gerah tuh, kalau siang udah gerah dia. Kan Jordan bebas boleh ngelakuin apa aja. Iya. Tapi ada fun fact lagi, anjing jadi panjang nih Jordan.
kebetulan kan gue tetanggaan sama Jordan. Jordan. Bukan. Sama siapa? Nana Krip. Kayak udah meninggal. Jordan meninggal. DJ Krim. DJ Krim. Nah, gue kalau enggak salah sempat bilang ke Bobby apa ke Rio gitu. Anaknya Aris Darsono. Yoi. Anaknya Aris Darsono ternyata Bintaro Permai. Bintaro Permai. Si Aris Darsono kan udah pernah ngundang Magic Johnson. Udah pernah, terus karena gue tetanggaan, gue masih kecil gitu ya, gue nanya apa yang gue tanya, Mas, lo pernah mengundang Jordan nggak? Oh pernah kok, kata dia. Itu saat itu tahun 93 ya. Tapi nggak mungkin, kata dia, karena saat itu gue lagi dealing Magic Johnson mau ke Indonesia, lagi lunch sama Magic Johnson, ada fotonya tuh Magic Johnson lunch sama Ari Sudarsono, terus naik Ferrari berdua. Bang Madun ya? Pecah. Bukan. Di Gultik ya, Gultik? Bukan. Di Sapu Lidi Ciamplas. Terus dia bilang, kalau udah akrab, gue mau dong juga undang Jordan. Udah, lo gue teleponin deh. Langsung nanti gue loudspeaker. Wah. Singkat cerita, Jordan ngomong gini sama Ari Sudarsono. Pertama, satu hari fee gue 1M. Saat itu tahun 93. Sehari 1M. Fee gue. Dan gue tahu kota lo, Jakarta, kemana-mana macet. Jadi gue mau ke semua tempat ada helipad. Waduh. Kalau itu nggak ada, gue belum bisa deh. Oke. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam tutup. Siap bang! tapi menurut gue segila itu sih Jordan, karena setahu gue dia ke Filipina aja belum pernah. Itu Filipina loh yang udah negara basket. Paling dekat di Asia kemana sih kok dia? Ke Cina cuma sekali. Sekali doang. Oh, Jepang gitu belum ya, Jepang. Jepang belum. Jadi menurut gue Jordan emang kayak Michael Jackson nih basket. Udah atau gini kan. Gue mungkin juga sih ya. Kalau kita bilang dia mungkin datang ke negara Asia tapi orang nggak ada yang mengenali, kayak nggak mungkinnya Michael Jordan, nggak ada yang kenal Michael Jordan. Dia di Jaksa juga orang masih tetap kenal kok. Oh, Jaksa kan suka biasa. Kalau di Jaksa kelihatan. Sama Tanabang sama. Nggak ketahuan tuh yang jualan dolar palsu sama main basket. Enggak, lu logikanya gini aja gue ya. Lu logikanya gini, kita bicara industri paling dekat sama Jordan sekarang sneakers kan? Iya. Gue pernah ngobrol sama temen gue kemarin, jadi ada event USS yang kemarin sukses banget ya, yang ada Sean Waterspoon, segala macem lah. Betul. Terus ada tim Jakarta Sneakers dia juga yang udah ke Complexcon di LA. Gue nanya dong, itu Hypebeast sama Complex gak pernah ngundang Jordan? Duit mereka punya? Jawabannya, Jordannya mau. Si mau itu pecah sih, nggak mau. Oh, si mau Jordan si mau. Kenapa? Si mau, kayak gue nggak tahu. Udah rockstar sih. Udah nggak gini kok. Mungkin nggak gini. Dia dari ya kalau kita lihat dari karirnya dari SMA udah disiplin banget. Iya kan. Latihan, main, latihan. Hidupnya udah buat main doang. Yeah. Terus kalau gue perhatiin pada saat dia diwawancara, itu kan stress levelnya gokil kok ya. Mic tuh udah di sini. Pasti. Ada 10 mic. Betul, ditanya betul. Ditanya pertanyaan itu-itu lagi. Lo retire kapan? Stephen menurut lo gimana? Jadi selama sekian puluh tahun lo harus disiplin on schedule. Dia pun enggak urakan kayak Rodman ya kan? Waktu pertama kali masuk Bulls ada satu tim Bulls yang nge-coke semua, dia enggak ikut. Jadi ketika sekarang ada orang yang mau bayarin dia berapapun untuk melakukan hal yang dia butuh. Alas. Gak usah. Gitu. Itu gak butuh. Udah sekian puluh tahun lo ada regimen yang sangat disiplin. Ketika sekarang lo udah tinggal menikmati semua, sekarang setelah gue mau ngapain. Sekarang mah sigar aja terus tiap hari. Sigar sama whisky doang. Tapi doi kelemahannya ada sih satu gue akuin. Doi kalau pakai celana jeans baggy. Betul gak? Si cocok si enak. Jas juga deh kayaknya. Dia pakai jas kayak gak pek gitu gak sih? Gondrong-gondrong. Jasnya gondrong gitu kayak detektif. Iya. Pokoknya gue kemarin bilang ke Rio atau Bobby juga, kalau gak salah, lu gak usah kompleks sama Hypebeast deh, yang harusnya ngundang dia duluan ya. Doi nonton All Star di side court gak pernah.
Oh iya benar. Oh iya. Lu googling. Dia pernah jadi juri All Star cuma di 2007 saat Gerald Green jadi juara. Itu karena juga lokasinya nggak di Las Vegas. Jadi betah tuh di situ. Nah, tapi kemarin kan All Star terakhir di Chicago kan. Enggak. Dia bikin party. Cuma dia nggak ada di lapangan. Oh. Itu gue yakin tiap tahun sih NBA kasih undangan. Tuh. Pasti undangan lah. Mas bro, datang mas bro. Tinggalnya di Chicago ya? Kalau lagi sempet aja nih, Bray, dateng lah, gitu. Yaudah, selewatan deh, selewatan. Iya, iya, iya. Gue nggak tahu sih, terakhir di Pondok Kacang kayaknya itu rumah dia. Cuma... Udah dijual, di Pondok Kacang udah dijual. Cuma menurut gue, rumah doi di Charlotte, karena itu kan ininya dia. Apa oh, Washington dong. Jadi apa sih kok di Charlotte kok? Owner. Dia kan satu-satunya owner kulit hitam di NBA, yeah. Mayoritas. Oh, dia owner full. Dia enggak join full. Sama orang lain. Enggak. Mayoritas ya. Iya, oh. Mayoritas. Oke. Mayoritas. Jadi menurut gue ya, Jordan juga terus ada lagi yang menarik nih. Jordan dikaitin banget sama hip hop kan? Iya. Yeah. Gitu. Terus si Jordan pernah bilang, "Gue sama hip hop biasa aja sih. Gue lebih gitu suka ya? Musik klasik." Itu komplain Jay-Z. jadi dia udah gua lebih doyan ke Hammer Sonic kayaknya, lebih doyan ke Hammer Sonic Jordan. Setahu gua si Jordan sukanya Fugazi kau. Iya, sama Black Flag, Black Flag. Jujur Jordan poster di kamarnya Iggy Pop. cocok anjing. All the passenger gitu kan. Cocok. Iggy Pop. tapi menurut gue gilanya Jordan itu sih, lo punya produk, lo punya produk yang akan diomongin masih beberapa dekade ke depan nih, which is sepatu dia. Masih terus. Buat gue, kira-kira kamarnya Jordan posternya apa ya? Masa poster dia sendiri? Bob Marley lah, lagi bubaran salat Jumat. Sama Iwan Fals lah ya. Iwan Fals lah. Bob Marley lagi nyimeng lah, apalah. Cegel parah. Bendera slang. Ada bendera slang. Iyalah. Apalah. Tapi kalau legasinya si Jordan, lu menyayangkan nggak ada masa dia di Wizard? Maksudnya, iya, lagi. Misalkan berakhir di tripit, ya cakep ya. Karena harusnya dia udah kelarnya nggak usah balik lagi, kayak kalau di bola tuh Cantona style kita nyebutnya. Menyayangkan, tapi lagi di atas cabut aja. Tapi gue karena gue ngulik dia, gue tahu jawabannya. Jadi gue ngerti, dia gila kompetisi cuy. That's why dia suka judi, karena adrenalin. Jadi dia bilang gini, gue setiap nonton NBA setelah pensiun tahun 98, dia merasa nonton NBA itu kesiksa cuy. Karena? Harusnya gue main, jadi kayak dia gatel liat, aduh nih harusnya bisa buzzer beater. Ini harusnya masuk nih, harusnya gue jadi nih, gitu ibaratnya. Dia menurut gue dia se-freak itu mau main. Tapi akhirnya, kan ketika dia comeback, dia nyoba di Wizard, tidak terulang. Memang. Ternyata, lu bukan lu yang dulu, ciao. Gitu ya. Paling tidak, rasa haus dia akan tour terpenuhi, ke kota-kota, ya. Terpenuhi. Ya, gue rasa tuh jadi tekanan buat timnya sih. Jadi gue yakin banget di KME itu sama Jordan itu anak muda. Maksudnya? Dikerjain pasti di KME, di trash talkin. Lu bayangin deh, lu lagi tim, lagi bagus anak muda, terus datang nih jagoan jeder langsung. Oh, lu pengen jadi bintang, gue bintang. Gitu. Terus lagi lu kagak menang juga lagi. Di Wizard kan sempat ada Jerry Stackhouse juga kan? Iya. Yeah. Cuman kagak juara, Len. Kagak division juga gak masuk. Ngomongin soal dikerjain, itu ada Jerry Stackhouse. Dan jadi Stackhouse menyesal pernah satu tim sama dia, tahu kan lo? Pernah otoy sama Jordan. Iya. Yeah. Tapi yang dengerin dari Stackhouse ada. Siapa yang mau dengerin? Ya kan itulah. Iya. Balik lagi lu bicara trash talk tadi, ulang ke di awal. Salah satu orang yang berani trash talk sama Kobe sama Jordan, dan Jordannya ketawa-ketawa doang, Kobe Bryant. Kobe doang. Iya. Iya, iya. Itu emang di level itu sih. Kalau kita udah Reggie Miller aja, oke, Black Jesus, siap, yeah, Black Jesus. Kapok. Tapi gue kemarin komen di beberapa teman sneakerhead gue sih. Jadi gue bilang, lo kan beberapa tahun terakhir nih ceritanya Jordanhead. Level ikutan,
terus foto sepatu segala macam nggak masalah, tapi gue kadang merasa ada sisi lo lebay deh kayaknya. Nah menurut gue mereka-mereka itu kalau nggak nonton The Last Dance, fix poser. Wah fix. Tapi gue kan kalau gue kan emang beda sama gue, kalau gue emang Jordan dong dari dulu. Bukan, si Jordan. Ibaratnya bukan. Dengan adanya The Last Dance itu mereka-mereka yang tadi lo bilang disuapin ya, gue. Iya disuapin. Iya. Iya sih. Setidaknya, ciao. Setidaknya Rico udah tahu, gue tuh udah tahu sebelum Last Dance. Soalnya gue udah ngobrol sama dia sebelum Last Dance. Iya, save The Last Dance. film. Tapi kalau misalkan gini kok, ya gue playing devil's advocate aja ya. Orang-orang yang sneakerhead ini memang beda generasi sama kita. Bukan yang tumbuh di tahun 90-an ketika kita nonton di TV gitu kan. Betul, betul. Mungkin pada saat mereka lahir tahun 90-an. Artinya tidak bisa menyaksikan Jordan secara langsung. Jadi ketika mereka dituduh poser, ya, gue nggak nonton. Gue lahir bukan di era itu, gue nggak nonton. Apakah lo memaklumi atau jawaban lo justru ya lo ngulik dong? Kalau lo ya, lo digging dong. Itu yang kedua, Len. Harusnya harus ngulik gue. Contoh. Sama aja, itu bukan alasan. Kayak ibaratnya, ya gue, ya waktu itu lo udah SMA, gue waktu itu masih SD, gue gimana cara dengerinnya? Dalam hati gue, emangnya lu pikir gue suka Beatles waktu gue kecil Beatles lagi main, gitu loh. Lebih digging lagi kan? Sama sebenarnya bidang yang gue dalamin 10 tahun terakhir lah di dunia clothing kan. Mungkin kalau ada dokumenter tentang Bobby the Hundreds, Supreme, terus apa Sinatra family-nya Stussy, saat ini gue mau nggak mau nonton karena gue suka sama clothing nih, gitu. Gue mungkin bukan siapa-siapa 20 tahun lalu di dunia clothing, tapi karena gue udah cari duit dari sini, di saat ada... Lo dalemin lah ya. Mau tidak mau, walaupun gue ngerti, gue harus nonton. Betul. Tapi gitu. gue akuin kok, hari Senin kemarin, emang banyak poster sih di Instastory. Banyak yang mendadak Rodman, banyak yang mendadak itu, tapi gue paham. Jadi waktu gue sempat mau Instastory tuh. Gue Instastory gue cuma tulisan doang, gue cuma tulis, iye, emang dia keren. Iye, gue juga bisa nonton. Gue pengen posting itu, pas gue pengen posting, gue hold dulu, gue ngeliat lu posting Instastory atau feed sama Dennis Rodman. Gak jadi deh. Karena lu kok. Oh, Rico itu juga gak jadi deh. Biarin aja, biar maksud gue biar hingar-bingar ini sebenarnya gak usah di hold sih. Menurut gue, mau orang poster mendadak Rodman hari ini, besok mendadak jadi apa karena nonton The Last Dance, menurut gue kita nikmatin aja lah hype itu. Maksud gue mau lu baru taunya sekarang lu hype gitu, it's okay juga kok, itu bikin gue jadi inget-inget zaman dulu masih nonton dia gitu-gitu, dan gue juga senang orang jadi lebih tahu gitu. Benar-benar. Gue nanya soal yang clothing tadi kan kok, kita dari BKR baru mencoba ya, terinspirasi dari Urbane dan teman-teman yang lain untuk ngeluarin merchandise. Banget kok, dan dia ya skala-skala kecil gitu. Gimana sih caranya kok kalau lagi di awal-awal kayak gini supaya ya startnya on the right track gitu buat BKR yang pengen ngeluarin merchandise sendiri. Kita juga udah produksi dulu main banyak nih kok, terus kita juga pengen tahu gitu gimana cara sih, kita produksi cuma 40.000 tapi kita jual 300.000 tapi orang-orang pengen beli gitu, cara gimana? Juta lah, juta. Kalau gue gini, pertama sih merchandise ini lo bertiga mau seberapa serius? Serius ini kita buat beli yang lain lagi. Jadi merchandise ini buat batu lompatan kita buat sewa gedung. Gini, jadi mungkin pertanyaannya patokan serius tuh apa kok? Patokan serius gini. Jadi gue di saat build Urbane pertama kali, terus pokoknya hampir 90% gue ditolak cuy. Karena brandnya kurang oke. Entah kenapa itu ngebakar gue sama partner gue, Bian. Anjrit. Kita kalahin kali ya, ini dia nih ya. Jadi gue bikin whiteboard, gue tulis kompetitor gue. Lu bikin whiteboard dan lu bikin jurnal? Whiteboard jurnal lu bikin? Bukan. Ya ada. Pokoknya intinya drive gue dari awal, gue mau jadi yang terbaik. Itu ngikutin tuh secara mentality tuh. Itu sih menurut gue jadi tambah mentality ya. Jadi gue temenan sama teman-teman clothing kayak
Om Dendi Darman 347 tuh yang OG-nya gue. Gue ketemu Om Dendi nih makan di Bandung sambil makan sate. Gue ngomong sambil ketawa-ketawa, "Om, jangan marah ya, Om." Apa tuh kok? Cita-cita gue mau ngalahin lu sih. Jadi kayak Kobe ke Jordan. Ini gini, akan menjadi salah. Terus Om Dendi sambil makan sate. Hahaha, gitu ya. Katanya gini, hahaha, lo ada duit gak kok? Gue gak bawa duit nih kan. Soalnya, tapi bener. Soalnya saat itu, si tukang satenya tuh persis di sebelah rumah dia. Oh. Terus juga dia, doi dompetnya gak hilang. Aduh. Jadi mental itu, menurut gue, once lo punya mental itu, gue yakin lo mau bikin merchandise apapun, bensinnya beda. Ya. Sama. Gue juga menganut bikin sesuatu yang belum pasaran dibikin orang secara karakter. Contoh, gue lebih ngulik streetball sama freestyle karena saat itu di Indonesia belum pasaran. Iya, betul. Di urban, gue ngambil karakter Jakarta. Hmm. Gue kemarin ngobrol kok sama Vijay Daniel, dia bilang, "Nil, lo beda berapa bulan bikin Day My Love Indonesia?" Gue akuin gue terinspirasi lo dikit. Jadi gue, Indonesia udah punya lo, Jakarta punya gue ya. Jadi walaupun naik turun secara brand image segala macam, gue yakin beberapa tahun ke depan, bahas clothing tentang Jakarta, orang ingetnya Urban. Nah, menurut gue lo harus punya karakter itu sih. Nah, ini kenapa nih gue harus beli merchandise BKR? Bisa nih dibilang kan Jakarta sentris nih kok. Jakarta versus everybody, gitu. Ya. Yeah. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar Jakarta menanggapi itu? Soalnya, kalau nggak salah sempat ada ribut-ribut tuh perihal everybody itu. Ayo, sama orang siapa? Luar Pulau Jawa. Oh, sebut aja, nggak masalah. Ya, sebut saja Cahyo. Iya, yeah. Apa? Terus. Aha. Yeah. Pertanyaannya? Itu gimana tuh, Jok? Menanggulangi bagaimana lu balik comeback-nya lagi ketika terpaan itu ada. Di luar dengan ini ya, dengan teori padi makin tinggi makin nunduk ya. Iya, jadi ya Urban kan udah setahun. Jadi kita rangkul kota-kota lain, kita rangkul Ambon versus everybody kemarin dipakai almarhum Glenn. Itu jadi gue emang mau nge-build, lo harus pride sama daerah lo. Lepas dari collab versus everybody ini, lo bikin deh yang sesuai karakter lo. Dan menurut gue nih Jakarta nih New York lah. Iya. Dan filosofi bisnis gue sama kayak politik. Lo menang di Jakarta, daerah lain mudah-mudahan bisa. Kalau gue. Karena orang rantau Jakarta itu di luar negeri ada, Bob. Iya benar. Sebenarnya filosofi gue gini, gue bisa jawab gini. The legendary topi New York Yankees. Wes. Apakah yang pakai orang New York doang? Enggak. Enggak. Nah, itu filosofi itu sih, Bob, yang gue ambil. Jadi, walaupun gue bukan orang Jakarta, udah terbukti banyak juga yang pede pakai itu. Cuman, gitu. Waktu itu yang sempat ada kasus yang nyerang lu itu adalah sama-sama di lahan lu nih. Iya, betul. Nah, itu tuh apakah ada... Weh, jadi gosip-gosip nih ya. Seru. Dan ngulik aja nih, Bang. Iya, gak apa-apa. Ya, apa-apa. Ya, ibarat, gue sih mewakilin omongan anak-anak doang. Iya, iya. Nah, yang menyerang lu itu bisa dibilang sosok yang juga secara pribadinya cukup... Inilah, dipandang. Oke, iya. Nah, ibaratnya ya, ibarat kata nih, Bang. Terus pada saat itu dia terang-terangan secara publik menyerang lo, Jal. Lo pada saat itu lo pakai teori apa nih untuk menanggulangi konflik inilah, friksi-friksi ini? Gue pakai teori sesimpel benefitnya apa sih kalau gue ladenin gue gitu. Karena gue inget bener gue nggak nutup akun Instagram gue tuh, walaupun diserang sama fansnya dia, gue nggak tutup. Parah. Gue ngeliatin lu parah sih waktu itu. Biarin aja gitu loh. Balik lagi lo menyikapi orang nggak bisa. Lo kalau tanya gue kesel. Cuma gue nggak milih kabur, gue nggak milih nutup komen gue, ya dong. Lo bisa lihat tuh sekarang masih ada kok. Yeah. Dan dalam hitungan 2 hari hilang.
Gue soalnya ngeliat kayak, wah nih, gue gak bisa komentar apa-apa kan dua-duanya temen gue. Tadi kan lu bilang kalau lu punya prinsip bisnis yang sama dengan politik ya. Nah, kalau dikaitkan dengan, ya dengan dikaitkan dengan bisnis kayak gini, kan ada orang yang bisa bilang, ya, ya bisnis is bisnis. Teman-teman. Oke. Lu menerapkan, ya apalagi ada kasus ini ya. Iya. Yeah. Lu berpegang pada prinsip itu, atau lu masih beranggapan bahwa, ya bisnis sih bisnis, tapi kan ada etikanya juga. Untuk kasus ini nih? Untuk secara umum deh, secara umum. Bingung juga sih, harus ada contoh kasus. Enggak, lo harus ada contoh kasus apa, terus gue nyikapinnya gimana, mungkin gitu kali. Ya udah kasus ini deh. Saat itu sih gue pakai, ya gue bisnis. Okay. Gue bisnis. Bisnis berarti ya? Tapi ya. Gila ya. Ternyata ada friksi-friksi juga ya di mana-mana ya, sampai di kayak. Oh jelas. Nah, lu kalau di lu bertiga ada enggak di scene podcaster? So far sih belum ya. Enggak sih. Enggak ada sih. Kayaknya enggak ada kok. Ada ya. Ini satu media yang belum terlalu lama naik kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia belum terlalu lama menaik, artinya banyak pemain-pemain baru maupun lama gitu. Dan kalau kita ngelihatnya semakin rame, semakin banyak pilihan buat pendengar dan penikmat itu. Okay. Yeah, yeah, kalau kalau potensi kedepannya, gue sih nggak ngelihat apaan sih yang mau diributin gitu. Kayak misalkan kalau balik lagi ke contoh lo, kemiripan dalam suatu konten, ya gue nggak bisa klaim kok topik A semua orang ribuan orang udah bahas, topik B seribuan orang udah bahas. Terus apa branding atau logo? Ya kayaknya sih belum sampai ke sana gitu ya. Merchandise baru aja kepikiran gitu. Jadi untuk potensi friksi-friksi, gue belum melihat ada kemungkinan itu sih. Ya, ya, ya. Di segala industri kalau lo punya haters, biarin aja sih. Tapi ada yang bilang juga kalau segala industri kalau lo udah punya haters, berarti tandanya lo udah berhasil. Punya haters sama copycat produk lo. Oh, sama copycat ya. Oh, ya, oh, ya. Ya. Tapi kalau masalah dibenci sih, gue dari dulu dibenci ya. Itu gue udah berhasil belum? Enggak nih. Banyak orang ya yang benci lo, Bob ya. tapi menurut gue balik lagi ke mental ya. Kalau menurut gue at the end of the day, gue kadang menyikapi gini. Molen tadi menjawab pertanyaan lo lagi ya. At the end of the day, gue kayak okay, lu sama gue kan sama-sama punya produk clothing nih. Kita battle di situ aja deh udah. Gue tetap ada sisi itunya. Udah kita battle pakai karya aja udah. Battle di karya, battle di achievement juga berarti ya. Iya. Daripada ngomong terus. Benar. Benar. Gue sih menyikapinya kayak gitu. Tapi luar biasa. Ya, kok jadi gue nih yang di interview nih? Oh iya ya, lo pikir ini channel kita kok? Bukan. Ini yang lo tanya, ini balik lagi pertanyaan lo di awal. Apanya bedanya BKR sama yang lain? Kita bisa membuat yang interview jadi di interview. Iya. Eh tapi singkat aja nih, sebelum kita tutup nih. Jawab cepet ya, kalian bertiga masing-masing satu. Pertanyaan klise lah di saat-saat ini. Yeah. Menurut lo COVID-19 ini virus buatan apa virus alami? Dan aduh, lo ngobrol. Lo ngobrol sama yang tadi aja deh. Yang tadi lagi getol tuh. Oh, yang itu. Kalau ngomong itu jangan sama gitu dah. Gini. Karena gini, yang menarik, kemarin gue bahas juga sama Gofar. Sehingga konklusinya gini, udah, maksudnya ini kan buat yang dengerin. Kita anggap aja kita harus survive seperti ini 2 tahun ke depan. Iya banget, benar. Gitu. Nggak, Gofar, gitu deh. Gofar statement kalo itu. Jadi kalau misalnya anggaplah ini gak beres-beres, kita harus survive deh. This is the new normal gitu ya. Kalau misalnya ini pun kita berharap lebih cepat gitu berhasilnya, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi.
setelahnya itu cara kita berinteraksi dengan masyarakat sosial segala macam pasti berubah, Cal. Pasti. Jadi duck down tuh gak ada yang mepet lagi tuh pasti tuh. Ya sih, kayak ada space, apaan nih? Yeah, okay. Cuma meter gitu. Tapi kalau tapi abis, gimana? abis 5 gelas punggung-punggungan. tapi gue percaya sih abis fase ini beres, beberapa aspek di kehidupan berubah sih. Berubah, pasti. Berubah. Yakin gue. Mengarah ke gua rasa cukup banyak atau sih. Negatif kok? Both way sih kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue, gue bukan so bijak ya. Yang bisa terus berjalan orang yang punya prinsipnya kuat sih. Asik. Gue jujur nih, lo pasti bertiga masing-masing punya teman wira swasta yang retailnya lagi kena lah. Iya. Tuh temen gue udah ada yang bilang, kok gue udah jual mobil 2 biar bisa kasih THR karyawan gue. Ini 2 bulan lagi kayak gini, gue jual rumah. Kelar. Wah itu sih gue, istilahnya gue sebagai temennya dia kan, gimana lagi kalau nggak gue sok bijak? Udah deh lu berdoa, iya dong. Iya. Yeah. Lu berdoa nih, iman balik lagi. Lu, wah pusing cuy, pusing. Lo kalau usaha retail, usaha IO, yeah. Teman-teman musisi pasti kan kena dampak ya kan? Nah otomatis. Kalau kalau pertanyaan gue tadi tentang karab negatif atau positif, ya, karena bidang gue kan di kebijakan publik gitu kan. Nah dengan pandemi dan juga musibah ini ketahuan bahwa di saat kita bilang perekonomian dunia lagi naik, e-commerce lagi naik, teknologi lagi canggih-canggihnya, banyak yang bilang this is the greatest time to be alive, ternyata tuh banyak kekurangan-kekurangannya secara kebijakan. Gak ada negara satupun yang siap buat hal-hal kayak gini. Padahal secara teknologi lo bisa macam-macam. Nah di sini terekspos betapa banyaknya kekurangan-kekurangan dalam pemerintah kita dan juga tatanan global lah. Dan gue berharapnya positif ke depannya adalah lu udah kena nih batunya. Jangan sampai kejadian lagi dong. Besok-besok lu harus siap. Kalau gue sih berharap positifnya kayak gitu. Luar biasa, Molen. Bijak sekali. Pinter sekali, Kal. Kamu pinter sekali, Molen. Kamu pinter. Bijak sekali. Walaupun pernah gue trash-talkin di lapangan, katanya. Iya. Padahal setim, gue yang di-trash-talkin. Masa sih? Bohong. Tai setim di-trash-talkin, tai banget. Enggak, ngomong apa emang gue? Lo sebenernya trash-talkin yang jagain gue. Lo bilang, masa lo digituin? Ya itu akhirnya jadi motivasi buat gue. Adalah sedikit gue yang ngomong. Oh gitu. Nah gitu dong. Oke. Lupa. Pas kita main di Pati Unus ya? Di ABC. Oh di ABC. Ya, yeah. Sorry. Cek sorry ya. Justru itu motivasi gue kok. Oh, sabi. Gue lagi berasa jadi kayak si Tony Kukoc lagi dimarahin sama Jordan. Lagi dipak-pakin tapi kalau Tony Kukoc. Asli. ya udah deh. Jadi gini, semua narasumber di Urban yang gue lakuin interviewnya via Zoom ini dapat uang kita kan masing-masing? Bukan. Dapat sepatu Yongki Komaladi semua. Oh iya. Warna putih. Ada. Cocok. Pokoknya Yongki Komaladi sama celana Lea permanen. Tapi Yongki sama Supreme kan? Iya dong. Iyalah. Yang harganya 60 juta ada. Iya. Nah, pokoknya kalau ini beres, kita harus interview ulang. Oh pasti dong. Jadi kita jamu sambil ngebir-ngebir di studionya Urban. Oh siap. Ntar gue bawa gorengan, Cocok sih. Gue boleh ajak teman kita yang tadi gak? Gue boleh. Boleh. Tapi tiket bayar sendiri kan? Ini gak apa-apa. Kita cuma pengen tahu aja kalau berantem menangan siapa. Gue sih pull up sehari 50 sih gue. Endurance gue. Siap. Siap bang. Satu deh statement terakhir. Ya. Definisikan satu kata BKR dari lo masing-masing. Dari Rio dulu. Personal. Oke. Nongkrong kalau gue. Nongkrong. Lu Bob? Jujur. Oke. Sabi. Gue gak tau kenapa gue ngomong itu.